Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, gue tadi gak sengaja login dan end of season ya. Dan gue klaim dulu ini gue dapet ranking 9 lokal Indonesia ya. End of seasonnya hadiahnya ini guys ya. Gue dapet medal 10 besar doang. 1, 2, 3 beda guys medalnya. 4 sampai 10 yang sama ya. 11 sampai 100 gak dapet medal guys. Oke, ini udah berganti guys rankingnya. 31 hari ya seasonnya. Satu season itu 31 hari. Anggaplah satu bulan guys ya. Dan cara kalian untuk memanjat rank di game ini adalah dengan menangkap semua jenis ikan yang ada di game ini guys ya. Dan persaingannya itu adalah berat-beratan ikan guys. Semakin berat ikannya, semakin tinggi ranking kalian. Jadi kalian adu hoki aja main game ini sebenarnya guys. Dan adu rajin ya. Kalau kalian rajin, gue yakin kalian bisa meraih ranking tinggi, entah di global atau di lokal Indonesia guys ya. Dan sekarang gue ngapain ya nying? Kita mau quest guys ya. Ini sisa-sisa tangkapan gue kemarin. Gua belum jual. Oke, kita jual dulu ini tangkapan Costa Rica. Dan sekarang gua mau cek medal yang gua dapatkan, guys ya. Harusnya dari tadi gua cek ini. Oke, di sini dia. Local Angler of the Month. Badge for taking 4 until 10th place in the tournament ranking Local Angler of the Month. Oke, ini medal ranking 4 sampai 10 ini, guys. Kalau di atas 10 mental ya, nggak dapat medal. Oke, kayaknya dapat guys. Kalau season ranking dapat medal putih guys ya, kayak fotokopian itu. Oke, kita cek di sini rankingnya udah berubah. Udah gua cek tadi ya. Cepat sekali berubah, sehari doang berubah total guys ya. Alright, sekarang gua mau quest di Costa Rica. Oke guys, gua udah di Costa Rica dan kita mau melakukan quest utama ini, nyetor aja sih guys. Gua nyetor quest untuk memberikan si Dr. Jules seekor pink jellyfish atau ubur-ubur guys ya. Nah, ini quest baru lagi anjing. Udah kan? Dapat cuma 69 koin. Oke, gua lagi nggak fokus ini. Kita cek quest selanjutnya dari Dr. Jules setelah pink jellyfish ya. Pink jellyfish kalau kalian belum quest ini, kalian bisa dapatkan di mana saja di Costa Rica guys ya. Pokoknya tinggal mancing aja kalian pasti dapat jellyfishnya. Gue pernah dapat di atas, di bawah, di spot manapun, pokoknya bisa dapat lah guys. Oke, kita cek quest selanjutnya dari Dr. Jules. Come back tomorrow anjing. Habis quest jellyfish gua disuruh nunggu besok guys. Oke. Ya mau gimana lagi, gua balik dulu habis mancingnya, habis nyari jellyfishnya. Kita mau jual-jualin ikan ini. Ini masih quest Santa mau berakhir. Kita jual saja. Dapat 224 koin saja. Jadi itu aja guys, quest jellyfish untuk Costa Rica ya. Thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game.